Dan akhirnya guys, berhasil. Ini dia guys. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan memperagakan, membuat bagaimana caranya lah pokoknya membuka piring roda gendeng guys, roda gila. Caranya adalah dengan koran guys. Koran itu dibasahin ya kan, terus disumpel-sumpelin terus, disumpel-sumpelin terus, dipukul-pukul pakai besi atau baut lah guys. Langsung aja guys, cek di shot. Oke guys, sedikit lagi guys, ini udah ada celah guys ya. Tadinya press itu butuh usaha keras guys, jangan menyerah, pokoknya emang susah banget, perlu pemukulan yang sangat kencang sekali guys. Metik yang seruso, baut tuh ngasih leder lo, ngasih grepeng yang pakai baut 14 ini pas guys ya, 14 guys ya. Pukul terus pokoknya, dang sampai lepas. Ini dikit lagi guys, keju guys tangan nih, ngolong soalnya guys. Oke guys, lanjut. Dan akhirnya guys, berhasil. Ini dia guys, pakai koran basah guys ya. Ini guys, wah, butuh perjuangan guys. Oke mantap, lanjut. Kita beli piringnya guys. Iya, ini dia piringnya guys. Ini pakai kunci sok 19 guys ya, buat mukulnya guys. Pas ini guys, piringnya guys. Tuh ya, gas aja lah. Kita pukul-pukul dengan perlahan guys ya. Pastikan semua itu pas guys, bener-bener presisi gitu. Pukul aja terus pelan-pelan ya kan, dipasin. Oh ya, itu perlu diketahui bahwa ukuran biringnya itu adalah ukuran 6000 guys. Biring roda gila itu ukuran 6000 guys, perlu dicatat ya guys ya. Oke, ini dia guys, sudah press guys ya. Ingat, itu ukuran 6000 guys. Lakernya guys, pastikan semua itu udah presisi guys ya. Oke, cukup sekian lah ya, yakin aja bisa guys, karena saya sudah membuktikan guys. Jangan lupa ya guys ya, di like, subscribe, komen guys. Thank you.